Akulah tembok dan gerbang tua Yerusalem. Aku telah berdiri, menjaga selama berabad-abad di kota yang besar perkasa ini. Aku telah melihat tragedi dan kesedihan dari banyak konflik, serta mendengar teriakan dari kemenangan dan keberhasilan. Aku telah menyaksikan perajaman para nabi dan penobatan para raja. Sudah lama aku nantikan hari di mana surga mengirimkan penyelamat yang membebaskan orang-orang dari penindasan serta mengobarkan hati dan jiwa bangsa. Hari ini, kudengar hosana dan tangis kebahagiaan dari rakyat. Kulihat iringan yang berbeda dari yang sebelumnya pernah ada. Ranting palem berayun tinggi, melambangkan kedatangan pahlawan militer. Tetapi, bukan raja yang dinobatkan dari kekerasan. Dialah pangeran perdamaian, yang pemerintahannya akan bertumpu pada pundak keadilan dan kebenaran. Dialah satu-satunya yang ditulis Yesaya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Ya, bisa ku dengar bisikan palem dan teriakan banyak orang. Tuan rumah telah datang untuk menghibur dan menebus rakyatnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jesus rides fallen by the towers of Zion. Joyful hosannas resound to the air. Slowly he rises to the strength of the city. Is this the one that the prophets declare? With the palms of the palms laid, the palms chanting, honor the king with a jubilant song. With the palms slowly laid, the palms gently. The branches of worship and praise. Listen to the whisper of the We offer his rich with our silence.
Aku adalah cawan, cawan belas kasihan. Aku memegang anggur untuk pesta Paskah. Aku membantu merayakan dengan setia hari paling suci mereka. Aku adalah cawan penebusan yang diangkat tinggi untuk merayakan terlewatinya kematian dan wabah selama penahanan di Mesir. Malam ini, aku dipersiapkan untuk hari raya yang paling penting. Dengan ritual yang berhati-hati, aku ditempatkan pada sebuah meja di sebelah roti tidak beragi dan rempah-rempah yang pahit, bersiap untuk tugasku sebagai bejana anugerah. Saat aku menerima anggur, aku sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda di malam ini. Pendeta yang sedang memegangku sekarang sedang berdoa dengan doa-doa kuno, tapi mengajarkan perjanjian baru. Perkataannya mengisi ruangan dengan harapan dan dengan pertanyaan. Kemudian, tiba-tiba ada sebuah bayangan gelap yang berputar melalui bagian atas ruangan. Sang pendeta sekarang berkata, "Pengkhianatan dan kematian." Dia mencari mata dari kumpulan orang-orang di sekitar meja. Tiba-tiba, salah satu dari orang-orang itu melarikan diri ke dalam malam, menghilang dari tatapannya. Saat langkah kaki orang itu memudar, memasuki kegelapan, harapan seperti kembali ke ruangan ini. Dengan tangan yang lembut, kali ini mereka memanggil Yesus untuk memberkati anggur itu, mengangkatku ke bibirnya dan mengubah dunia.
jubah, aku jubah, jubah rasa malu. Aku pernah menjadi pakaian indah dengan kualitas tertinggi, ditenun dari ungu terbaik. Aku ditakdirkan untuk menghiasi punggung seorang gubernur atau raja. Pada upacara yang paling khidmat, saya akan dipanggil untuk melayani. Saat melihat warna kebangsawanku, akan ada pawai dan kemegahan. Pada waktu trompet dikumandangkan dengan gembira, mereka akan mengumumkan pemilik saya, dan mahkamah akan membungkuk hormat sewaktu kami memasuki ruangan. Semua telah berubah. Sekarang saya adalah kecabulan, sasaran ejekan dan cemoohan. Benang sutra saya rusak, ternodah oleh air mata dan keringat dari seorang pria yang dihukum. Kemegahanku dijadikan lelucon kejam karena mereka melingkariku di tubuhnya yang terluka. Mereka telah memukulinya dengan cambuk dan luka-lukanya mengalir keluar aliran merah kesengsaraan. Tidak lama lagi pasukan Roma yang kejam akan melempar undi untukku. Seperti suvenir kesedihan, tiap ada yang dapat menghilangkan noda yang saya bawa. Jadi dalam itu telah menebus jati diriku. Aku menjijikan dan jelek. Aku tak bisa lagi menebus dosa karena aku diselubungi oleh darah orang yang mereka sebut Yesus ini. Cover me with mercy.
Mahkota Duri. Aku adalah mahkota duri, tanaman yang merambat dari penderitaan. Saya pernah bangga menjadi pelindung dari mawar yang sadar. Saya membela bunga dari luka yang menusuk semua orang yang akan menyakitinya. Saya kuat dan ditakuti oleh semua orang yang memasuki taman. Aku melayani dengan setia untuk bunga musim semi yang paling indah. Mereka yang melihat tuanku dipenuhi dengan harapan dan keajaiban. Sekarang, aku adalah sebuah alat penyiksaan. Cacat dan dibungkus menjadi sebuah tanaman. Aku ditekan ke dalam daging seorang pria yang sedang dieksekusi. Dipaksa ke tempatnya, saya mengukir gambar saya di alisnya dan darahnya mengalir dari sentuhan kejam saya. Siapa yang diperlakukan dengan kekerasan seperti itu? Kejahatan seperti apa yang dianggap bersalah? Sudah lama aku tidak menyentuh bunga mawar tercintaku lagi. Hatiku sakit mengetahui keharuman yang anggun dan menjadi bagian dari pokok anggur yang membawa keindahan seperti itu ke dunia. Aku tersesat tanpa mawar. Seandainya saja saya bisa menemukan jalan ke taman. Yeah.
The cross. I am the cross, the weeping tree. I was once a mighty tree bursting with life, planted beside peaceful waters. People rested in my shade, and children played upon my limbs. I was a blessing to the traveler and a home for singing birds. I brought forth fruit and whispered quietly when the wind moved through my branches in praise to my Creator. Then I was cut down in my prime and fashioned into instrument of death. Like the man who hangs in my embrace, I was stripped of my dignity. I stand twisted and dying, a loathsome object that all turn away from. My arms grow weary with a pitiful fruit I am forced to hold. The iron nails have splintered my spirit, and the moans of a dying man have replaced the calls of the nightingale. I am dying, and soon I will be forgotten. If only I had been able to meet a carpenter who could have made me into something beautiful. Something that could have honored my Creator. Who will ever remember a rugged cross? Sin from his head, he.
Oh.